Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari artikelnya Tiffany Fletcher yang berjudul Turn on your love in marriage. Nyalakan cinta Anda di dalam pernikahan. Nah, di dalam pernikahan sering cinta itu turn off gitu ya, sudah mati. Kena kecewa, kepahitan, pengharapan yang tidak terpenuhi gitu ya, kejadian tidak terduga atau kesalahan kecil yang berulang-ulang. Aduh, itu semuanya bisa memadamkan cinta. Karena itu cinta perlu dinyalakan kembali dan kita akan bahas dalam episode kali ini. Untuk memiliki hubungan yang kuat, Anda perlu menjadi pasangan yang saling menginspirasi dan menumbuhkan karakter. Oke, saya berikan contoh berdasarkan teori Tiffany ini. Saya dulu nggak jujur ya sama istri. Jadi kalau saya itu ngasih uang sama adik, sama ibu, saya diem-diem gitu ya. Wah, suatu ketika bukti transfer ketahuan. Atau pernah saya ngasih uang sama ibu, ibu terima kasih sama istri, padahal istri nggak tahu. Itu merusak hubungan, lalu cintanya menjadi padam. Nah, gimana cara membangun cinta kalau sudah pernah padam karena hal seperti ini? Ya, mengaku dosa gitu ya, bertobat, berubah, lalu saya mencoba membaiki keluarganya. Saya baikin keluarganya, saya berikan kepada adiknya, kepada mamahnya, kita ajak liburan ke Hong Kong. Nah, lalu kita kembali membicarakan yang lalu gitu ya. Waduh, sekarang saya mau berubah gitu ya. Saya adik ada kebutuhan, kita kasih berapa gitu. Itu dibicarakan sebelumnya, bukan sesudahnya. Itu pun kalau ketahuan gitu ya, itu merusak lagi, mematikan cinta. Karena itu bangunlah cinta, tumbuhkan kembali dengan keterbukaan dan menginspirasi untuk membangun karakternya. Nah, suatu ketika saya bilang sama istri saya, ibu saya sakit, habis 10 juta saya bantu 5 ya, yang 5 biar kakak adik yang iuran. Lalu istri saya berkata, ya kakak kamu kan kerjanya masih serabutan, adik kamu belum maju, kamu 7,5 lah gitu. Jadi saya berencana memberikan 5 juta, tapi justru istri usul 7,5. Apa artinya? Dia mencintai keluarga saya. Ternyata kalau saya dulu ngasih diem-diem, dia nggak suka. Bukan dia nggak cinta keluarga saya, dia nggak suka sikap saya. Lalu ketika saya terbuka, dia justru mengusulkan lebih tinggi. Waduh, lalu saya berpikir ngapain lagi saya bohong atau sembunyi-sembunyi. Nah, apa artinya? Sikap istri saya membuat karakter saya bertumbuh. Dia yang mencintai keluarga saya, mengusulkan lebih baik, itu membuat saya terinspirasi. Saya didorong tumbuh dalam karakter, saya nggak perlu bohong, nggak perlu sembunyi. Akhirnya saya tumbuh menjadi karakter saya ini tumbuh gitu kan, kepribadian saya bertumbuh. Tapi saya harus mengakui bahwa itu karena peran istri saya juga. Kalau istri saya, misalnya saya bantu adik dia marah, apakah saya tumbuh sebagai karakter yang jujur gitu ya? Nah, artinya kan saya punya pengalaman, saya punya bahwa saya ini bisa menjadi punya kepribadian yang saat ini saya merasa cukup baik, itu ada peran istri. Nah, ini membuat hubungan itu terpelihara karena kita saling menginspirasi untuk bertumbuh di dalam kepribadian.